Umi mau ngantar oleh-oleh hasil panen. Iya nih, ngantar pesenan. Hujan. Semuanya, welcome back to Teras Yanti. Sebelumnya, gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Hari ini aku mau ke Katalunya, ketemu siapa ya, ikutin aja. Dan pengen tahu perkembangan kebun kecilku, lihat. Udah makin mentul-mentul banget. Mentul-mentul banget, lihat. Kangkungku udah nyeluk-nyeluk buat panen, nyeluk-nyeluk bahasanya Yanti ya teman-teman. Dan ini semua, lihat ini juga udah merah-merah ya, lama banget aku nggak tur ini. Dan lihat cabeku sini juga sangat merah sekali. Nah, lihat ini lihat kalau dibiak, gemes, lihat sana juga gemes. Oke teman-teman, ikutin aja keseruanku jalan-jalan sama siapa dan ikutin aja ya. Suamiku lagi makan siang di rumah dan aku mau ke Katalunya. Tapi sebelum menjemput anak-anak aku udah harus balik ya teman-teman. Jadi ini termasuk cepet-cepet. Yang penting ketemu siapa aja dulu dan... Nah sudah keluar dari rumah, lumayan hujan gerimis ya teman-teman. Nah sekarang kita naik metro sini, cuma bawah rumah ya, jadi gampang banget teman-teman. Ke bawah. Tangkampurda. Kita sekarang masuk dan bayar. Ini 1 euro kayak 17.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita nunggu kereta ya. Nunggu kereta. Udah nyampe. Nah, kita udah keluar dari spur ya teman-teman, dari metro. Sekarang kita naik ke atas. Bapak Sepur, kita naik lift aja biar cepet. Bye bye. Nah, sekarang kita udah nyampe Catalunya Plaza, tempat favoritnya para turis ya teman-teman. Ya, sudah nyampe. Hari ini mendung jadi suasananya kurang cerah teman-teman. Mendung aja gerimis juga. Nah mendung ya, kalau mendung ya begini nih suasana Katalunya. Lihat burungnya banyak banget kalau di sana. Tapi lewat sini aja. A few moments later. Nah, ini Kak Dona, ketemu lagi nih. Ketemu lagi, ada ya. Nah, udah mateng-mateng aja tuh, Kak. Tuh, matanya hijau, mata buah. Matanya hijau lah ya, udah mulai mateng. Mengkis-mengkis ya pada dimakan itu, Kak. Nih, Kak Dona, bos cateringnya lagi nganter beberapa pesanan ya, Kak, ya hari ini. Dua orang. Dua orang. Rempong. Aku bawa troli soalnya berat. Iya. Enggak ada jadinya. Ini aja juga harus cepet-cepet ya, Kak ya. Oh, mesti jemput anak-anak nanti sebentar lagi. Iya. Aku cuma ngantar ini buat sampean juga. Cateringan raya dia mah benar-benar ya. Panen raya. Cateringan hari ini dapat berapa nih, Kak? Cateringan hari ini dapat berapa deh? Ya dapatlah. Juta lebih ya, alhamdulillah ya, rezeki ya,
dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Amin, amin. Ya toh. Di sini itu kalau kita enggak usaha juga enggak punya apa-apa ya, Kak, ya. Kita harus pinter-pinter juga. Itu harus apa ya? Kreatif. Ulet kreatif mandi. Ya. Merah ntar. Hijau. Mana? Hijau. Ah, iya, itu merah buat mobil. Goblok aku. Aduh. Kehalangan apa? Kehalangan mobil pickup. Mobil truk. Mobil van. Nah, sekarang kita jalan. Hari ini hujan ya, Dek, ya? Iya, hujan. Bapak lupa kamu? Enggak, lupa. Oh, ampun, ini anak biasaan yang lupa. Itu mau berangkat lagi, Kak, bawa payung. Rem. Tadi cepet-cepet aku bawa, tapi tak taruh di meja lagi. Jadi enggak kebawa. Kebiasaan. Yang tukang-tukang orang... Banyak payung, Kak, ngerokok. Iya, payung satu murah. Euro, 10, 1 euro siapa yang gitu? Lah ya. Lah ya. Oke, lanjut aja di sana yuk. Banyak orang. Ramai sekali nih teman-teman. Iya, ini turis ini semuanya. Soalnya sekarang ini kan udah pada buka, Kak. Airport juga udah buka, Europe, jadi ya, banyak. Masih pada liburan. Sebelum musim dingin. Iya, sebelum musim dingin. Sekarang enak-enaknya cuaca. Walaupun kadang-kadang hujan. Udah mau sampai. Iya nih. Ngantar pesenan. Hujan-hujan masuk-masuk nih. Udah nyampe ke restoran Betawi. Oh iya, pakai masker dulu, Kak. Masker dulu. Udah. Bentar, Kak, bentar, aku enggak bisa tangan dua. Ya, Kak, ya sebentar. Enggak ada waktu. Mau makan enggak ada waktu. Untung aku tadi makan duluan. Iya, dia mau makan dulu, aku jadi mau ngemil udah kenyang. Lah ya. Seger, Kak, ngeteh seger. Hujan tapi panas. Haredang, benar-benar haredang. Tuh. Es teh orang kampung. Tidak lupa dengan es teh. Lah ya. Hujan-hujan, lihat tuh oleh-oleh dari kampung tuh. Itu macam-macam. Pokoknya apa yang aku panen aku bagi-bagi. Dan itu anggur. Nyambel tomat. Nyambel tomat, iya. Ini kita itu di depan pintu orang, kan kayak buka pintu. Iya, lah iya. Jangan, apalagi hujan ini aku ini. Cemplungin. Bentar. Iya, yuk. Yuk ini aku. Sorry. Aku yang bawa yuk, Kak. Yuk. Hujan ya Allah, kayak gini. Ya ampun teman-teman, hujan deres banget ya. Jadinya tadi waktu perpisahan sama Teh Dona nggak sempat bikin video, soalnya rempong bawa payung, bawa HP sama bawain tasnya Kak Dona tadi. Ya udah sekarang kita belanja yuk. Nah, hujan deres ya teman-teman ya. Untung apa dipinjemin payung. Tadi lupa nggak bawa payung aku teman-teman. Nah, kayak gini suasana hujan. Oke, sekarang kita nyebrang ya. Sekarang kita ke toko Asia, semoga aja jangan tutup. Mau beli sayur sedikit. Nah. Sana. Di sini juga banyak tuh teman-teman, banyak apa? Sepeda motor berjejer di sini. Tuh. Sepeda motor berjejer. Ayo. Teman-teman, sekarang kita masuk ke supermarket Asia. Tuh, ini macam mie-mian teman-teman. Tuh. Dan aku mau beli Indomie. Nih, ini 45 sen. Aku beli 5. Oke, kenapa aku sering beli Indomie, karena banyak kadang-kadang teman itu aku malas masak, ya udah kita bikin mie aja kayak gitu. Nah, kita beli 5. Ya.
Harganya ya teman-teman ya. Asik, alhamdulillah ada pandan, ada daun segar. Nih. Ini daun ini seharga 5,25 satu gini. Dan pandannya 2,95, aku beli satu. Di satu aja. Oke. Terus lihat pepaya. Pepaya di sini segini 6,86. Tapi enggak beli ya, teman-teman ya. Apalagi sebentar kita lihat dulu. Ada cabe juga komplit ya, teman-teman. Cabe. Ini ada serai. Macam-macam. Ada sayur, pok choy. Pok choy seharga segitu tuh. Nah, ada kelengkeng, teman-teman. Ada asem, komplit ya. Bermacam-macam udang, semuanya ada. Oke, cuma ini beli ini aja ya, takut berat soalnya hujan juga. Nah, teman-teman ada yang kokonat tuh. Ada yang kokonat, tapi kok takut berat. Yang kokonat harganya gak tahu berapa. Oh, harganya 3,45 satu. Sekarang kita bayar aja, teman-teman. Belanja sedikit aja sih. Oke, teman-teman, sekarang kita keluar dari toko Asia. Dan nah, sekarang kita keluar dari toko Asia ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita balik karena suami mau jemput Erik, teman-teman. Jemput anak-anak, jadi aku harus cepat-cepat sampai rumah ya. Nah, sekarang kita ke metro ya, teman-teman ya. Oke, kita naik. Naik sepur lagi. Fondo, fondo saya. Jurusan ke rumah saya, teman-teman. Nah, kita sekarang nunggu sepur ya, teman-teman ya. Nunggu sepur dulu, masih tinggal setengah menit, berarti udah hampir nyampe sepurnya, teman-teman. Sampai sepurnya. Sekarang kita naik ya, teman-teman. Banyak tempat duduk. Nah, akhirnya nyampe rumah juga ya, teman-teman ya. Ini langsung bawah rumah, teman-teman. Enaknya gini ya. Oh, di sini enggak hujan, di Katalunya hujan deras tadi. Tuh. Nah, di sini panas gimana nih? Di sini panas, di Katalunya hujan. Ini malah mati lagi. Jadi kita naik tangga. Nah, itu rumah kita, rumahku. Oke. Udah nyampe. Cerah banget. Di sini cerah. Lihat banyak banget pohon kurma ya di sini. Tuh. A few moments later. Nih, adekku nelpon. Halo teman-teman tuh. Banyak banget, mantap. Ini ibu bungkus-bungkusnya ditemenin adekku, lihat. Nah, nah. Udah cantik aja tuh. Udah pink-pink. Aduh, tar bakso, bakso. Aku ituin ke sini dulu bakso. Itu Intan. Ini aku kasih si Mpo Hera. Nanti ke Mpo Hera. Nanti aku minta darimu aja. Iya. Oke, yang Intan bakso. Makan, lapar ya makan. Saya tuh mau kemangan soto, tapi makan dulu dah, udah
Nanti sotonya nggak usah pakai nasi, kuahnya doang. Aduh. Iya tuh. Aduh. Ini mau enggak kamu? Apa juga? Ubi. Enak tuh kayak Mau? Mau sih. Oke, okay. Kalau mau aku simpenin buat. Nah, suamiku suaranya sudah udah datang tuh. Halo, dari belanja. Oh, sudah datang. Lihat. Satu sekali. Troli, satu tas. Tas. Apa aja sih sayang? Lihat. Tisu dapur. Tisu dapur. Tisu toilet. Korontil lagi, ya? Enggak. Habis, sudah habis. Habis. Kalau korontil, semua beli tisu. Biasa, habis sebok, kena air, jadi dikeringin, teman-teman. Roti manis untuk sarapan. Roti manis lagi. Banyak. Dan kopi. Kopi. Sudah habis. Kopi sampai habis, teman-teman. Ya. Dan lihat sampai habis kopinya. Dan ini untuk cuci. Untuk bersih-bersih. Bersih-bersih. Oke. Sebet, teman-teman, sebet. Oke. Dan straws for the children for the milk. Oke. Sekotan. Sus. Oh, Alek. Telur. Che vuoi, Marco? Cosa, papà? Molto bene. Ora acabo di fare ciò e ora vengo là, d'accordo? E porto i canaloni? Sì? Sì, molto bene. Molto bene, Marco. Ora vengo, Marco. E vediamo bene. Ui, di Alapar. Sì, di Alapar. Sì, di Alapar. Soalnya mamma tadi ada kegiatan, jadi nggak bisa belanja. Sabun. Sabun. Maksud saya sabun cuci piring saya. Cuci piring. Cuci piring di mesin. Di mesin. Nanti bisa understand. Oke. Besok. Dan roti manis. Lagi. Dan bawang bombay. Bawang bombay. Tapi kecil nggak ada. Nggak ada tadi. Yeah. Besok aku lagi another supermarket. Iya. Yeah. Okay. Dan apa lagi? Plastik untuk organik. Plastik organik. Oke. Okay. Apa lagi? Lihat. Apa? Susu. Apa? Oh, gula. Terigu. Oh, terigu. Aku mau terigu. Bikin apa ya? Apa mau bikin apa? Kue. Kue. Ada teman besok datang. Oke, okay, dan. Canelon. No, ini potato kue. It's salad potato, ya. Yeah. Kentang salad. Untuk aku dan ayam whole chicken. Istriku tercinta mau masak, aku nggak tahu bagaimana. Di oven. Oven sayang, buat besok sore. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang, sini gula sudah habis. Iya. Soalnya habis liburan semua habis, ini akhir bulan jadi. Mayones. Aku makan banyak mayones untuk salad, ya? Untuk iya. Nasi salad. Dan Nutella. Pasta salad. Ya. Nutella. Apa lagi? Enggak. Lihat. Masih ada lagi. Canelon untuk anakku. Lanang. Dan sekarang sudah minuman. Ada Fanta Orange. Aquarius Lemon. Apalagi. Dan teh apricot, no? Peach. Lagi. Lihat. Dan untuk habis ini susu. Kotak ada dua. Okay, ya. Sekarang saya bye-bye aja sayang, bye-bye. Bye-bye. Oke. Okay. Oke, dan teman-teman.
Sampai ketemu di next video. Gantengnya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apalagi Alex? Becet tombolnya. Good job. See you in the next video. Dan bye bye. Love bye-bye. You. Becet tombolnya. Good job. Bikin kanalon. Nih, lihat ini buat suami. Stories and I fall for your love.